Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alal dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnati la yawmiddin amma ba'du. Yang dimuliakan pengurusi Aliyah Taqwa Surau Al-Aziz, muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada malam yang ceria ini, 11 hari bulan 2, 2022, kita dapat satu tazkirah dengan tajuk penyucian jiwa dan meraih sifat Al-Qalbus Salim, hati yang sejahtera. Para jemaah sekalian, bila kita sebut tentang jiwa dan hati, kalau nak kata jiwa, kita tahulah jiwa. Tapi kalau kata hati, yang mana satu hati? Nah, itu dia bincang. Syekh Abdul Qadir Al-Mandili contohnya dalam kitab dia Penawar Bagi Hati, dia kata hati mana? Kalau orang ngaji bahasa Arab, Al-Qalbun maknanya hati, jantung. Hati itu Al-Kabid. Maka di sini dia kata qalbun, hati nurani. Maka apabila kita hati itu baik, maka yang lain akan turut sama. Sebagaimana Allah SWT sebut dalam surah Al-Anfal. Dalam surah Al-Anfal ayat 2, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang-orang yang betul-betul beriman itu apabila disebut tentang Allah, gemetar hati mereka. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Bila dibaca ayat-ayat Allah, meningkat keimanan dia. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan sifat mereka bertawakal kepada Allah. Maknanya ini orang punya hati al-qalbul hayy, hati yang hidup. Mana dia hati bergerak. Quran memberi kesan yang besar kepada hati yang betul-betul hidup. Kita hari ni kadang-kadang cari formula lain. Nak suruh orang menangis, nak suruh orang sedih. Tak, bawa dengan lagu-lagu, dengan video-video, menangislah sekejap. Tapi adakah sama kesan video dengan muzik-muzik itu terhadap hati dengan kesan hati yang terkesan dengan Quran? Tidak akan sama. Orang yang hati yang terkesan dengan Quran, ini mustamir, dia akan berterusan. Tapi hati yang terkesan dengan lagu-lagu, masa tu dia menangis, lepas tu tak ingat. Kadang-kadang kita pergi motivasi 2 malam dah dengan lagu-lagu menangis, kita balik lagu tu juga. Baik, itu ayat. Adapun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh seorang sahabat nama dia An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Qala, kata Nu'man, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dia dengar Rasulullah bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah. Dalam tubuh kita ni ada seketul daging. Iza salahat salahal jasadu kullu. Bila dia baik, baiklah semua tubuh dia. Wa iza fasadat fasadal jasadu kullu. Bila dia rusak, rusaklah penuh habis orang lain. Ala wahyal qalbu, maka itu nama dia hati ataupun jantung.
ataupun terjemahan yang betul, dia kata jan hati nurani. Kalau kata jantung yang ada pam darah tu, itu orang boleh tukar pun, kan? Hadis ini rawahul Bukhari dan juga Muslim. Jadi para jemaah sekalian, hati adalah merupakan tempat tilik, dia panggil mahat mahallun nazar, tempat Allah SWT tengok. Allah Taala nak tengok kita di mana, nilai kita duduk di mana. Nilai seorang manusia itu duduk di hati. Tapi ingat, ini satu-satu fahaman baru, bukan baru, fahaman itu sudah lama tapi diperbaharukan oleh sebahagian orang hari ini. Bila kita tanya dia kenapa tak solat, senang-senangnya dia tunjuk hati baik. Ada kata ada macam tu punya orang? Ada. Kalau kita tunjuk dia kenapa tak tutup aurat, saya ni tak tutup aurat pun hati baik, nak kata apa? Ini satu kepahaman bahaya, dia panggil golongan liberal sekarang ni. Dalam bahasa lama, kitab-kitab lama, dia tulis fahaman Al-Murji'ah. Nak kena ambil nama ni, Al-Murji'ah. Ada sebuah buku baru yang dikeluar oleh Ustaz Dr. Aizam, mungkin dia kenal ni, pegawai di bahagian penyelidikan di JAKIM. Dia tulis buku ni. Buku ni penting tuan-tuan. Aku ni tak solat pun baik, tak puasa pun baik, tak tutup aurat pun baik. Tak. Kita kata baiklah, tapi dari sudut penilaian agama kita kata tidak baik. Ada seorang makcik, dia mari tanya. Dia kata, ustaz, anak dia ni baik sungguh dengan orang. Dengan mak dia pun kalau minta duit 200 dia bagi 5. Tapi problemlah ustaz, dia tak mau solat. Macam mana anak saya? Tuan-tuan bayangkan, kita ni sebagai ustaz, kalau kita kata anak makcik tak baik, cik hati orang tua ni tak? Allah, ustaz cakap macam ni. Kita mari tanya dia baik-baik. Kita nak kata apa? Kalau orang bertanya kita, nak jawab macam mana? Anak makcik tak jauh. Bahasa Kelantan sikit. Tak. Jadi kita kata, oh betul lah, anak makcik ni baik dengan orang, tak baik dengan Tuhan. Baru dia tekannya. Dia, mana kita kena respon, anak makcik ni baik dengan orang, tetapi tidak baik dengan Tuhan. Dengan orang baik, dengan Allah tidak baik, sebab langgar syariat, SOP syariat tidak dipatuhi, maka itu dikatakan tidak baik. Baiklah para jemaah sekalian, maknanya bila kita satu orang panggil tapak yang besar dalam kehidupan kita ni, dia panggil tapak duduk di hati. Jiwa, penyucian jiwa, nak cuci di mana? Di mana kita nak bersih jiwa kita? Jawabnya apabila kita boleh bersihkan hati kita. Di antara doa Nabi Ibrahim, tuan-tuan ambil doa Nabi Ibrahim ni dalam surah Asy-Syu'ara. Surah Asy-Syu'ara ayat 87 88. Di antara doa Ibrahim, wa la tukhzini yawma yub'atsun. Ya Allah, jangan hinakan saya pada hari dibangkitkan. Sama, kita pun minta juga Allah Taala tidak hinakan kita. Yauma la yanfa'u malun wa la banun. Pada hari tak berguna lagi harta benda dan anak keluarga pada masa itu. Masa di akhirat esok. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang bertemu Allah dengan hati yang sejahtera. Ini ayat 89, 87 hingga 89 surah Asy-Syu'ara. Maka para ulama mengatakan hati yang sejahtera itu macam mana? Kita nak kenal hati sejahtera. Kita kata saya ni hati baik, hati sejahtera. Apa dia definisi hati sejahtera? Maka para ulama meletakkan kategori penyakit yang melanda hati ada dua kategori. Penyakit yang melanda hati kita ni ada dua kategori. Dia panggil yang pertama marad asyahawat, penyakit godaan syahwat. Ini semua kena kepada kita. Orang Islam ke, orang bukan Islam ke, yang Muslim ke, non Muslim ke, penyakit syahwat ni sama ya. Syahwat nak kepada tu, nak yang ni, nak macam-macam nak lah, nak kemewahan, nak kemegahan, nak kedudukan. Satu lagi penyakit yang lebih berbahaya daripada itu, dia panggil marad asyubhat, penyakit tidak percaya
ragu, tidak begitu yakin kepada syariat Allah Azza wa Jalla. Ini lagi dahsyat. Penyakit syubhat. Penyakit syubhat ni dia pergi, dia attack akidah. Penyakit syahwat, dia pergi kepada penyakit akhlak. Nak pangkat, berebut sama kita. Nak kedudukan, sanggup dia buat apa saja. Tapi yang bahaya sekali, penyakit yang melanda hati, dia panggil penyakit dari sudut akidah, yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, fi qulubihim marad. Dalam hati mereka ada penyakit. Hati mana tu? Hati orang munafik. Dan ayat ni, fi qulubihim maradun, itu sifat orang munafik. Orang munafik ni baik dia, ada atas masjid dia boleh pergi solat belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Ubay bin Salul solat belakang Nabi sekali-sekala muncul. Tapi belakang apa dia tak buat? Semua kejahatan dia buat. Semua perancangan strategi jahat nak hina Nabi adalah Ibnu Ubay bin Salul. Nah, itu dia panggil marad asy-syubhat, syak, keraguan, kekeliruan segala perkara yang berlaku ini. Inilah di antara perkara yang menakutkan kita para jemaah sekalian. Maka hati yang sejahtera itu sejahtera daripada dua penyakit. Sama ada penyakit syahwat ataupun penyakit syubhat. Hati yang sejahtera duduk di mana? Iaitu sebagaimana Nabi sallallahu alaihi sebut dalam hadis, man ahabba fillah. Siapa dia sayang kepada orang kerana Allah. Kita bersahabat dua orang, jiran, tetangga, anak beranak, adik beradik, bahkan suami isteri pun, bila kita hubungan kita kerana Allah, wa abghada fillah, marah juga, biarkan Allah marah. Jangan marah kerana nafsu, jangan. Kenapa awak tak suka dengan dia? Alah, dia tu kaki maksiat, dia suka tipu orang. Jadi kita benci akhlak dia. Kita tak benci kepada dia seorang Muslim, seorang Muslimah, kita tidak benci. Tapi kita benci kepada perbuatan dia yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Wa a'ta fillah wa mana'a fillah. Kita beri kepada orang kerana Allah, kita tak beri juga kerana Allah. Orang mari minta derma, unuh apa? Masjid, fadal. Tabung bergerak. Ada orang mari minta sumbangan, nak buat apa? Nak buat tempat maksiat? Lah, 5 sen aku tak bagi. Bukan lagi RM5. Sebab apa? Mana'ah, kita halang, kita tak beri kerana Allah. Maka kalau ini sifat dia, sayangkan Allah, bencikan Allah, berikan Allah, tak beri pun kerana Allah, faqad istakmalal iman, maka orang ini dikira orang yang sempurna iman. Hadis ini rawahu Tabarani bisanadin hasan. Maka itulah yang dibuat. Hati itu satu tempat yang sangat penting. Nabi SAW buat bandingan di antara hati orang mukmin dengan hati orang yang kafir. Dia panggil hati orang mukmin ni panggil al-qalbul hayy, hati hidup. Kita nak test tengok hati tak hidup, tengok beberapa parameter yang kita akan tunjuk nanti. InsyaAllah sama-sama kita tengok, sama-sama kita nilai, sama-sama kita perhatikan hati kita duduk di mana. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada muslimin dan muslimat, para pendengar sekalian, untuk kita muhasabah perjalanan hidup kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Maka di antara contoh yang dibuat iaitu hati yang terkesan, yang hidup itu di bawah 4 ujian. Dia panggil 4 ujian. Yang pertama, bila kita baca Quran, apa yang kita boleh rasa? Bila kita baca Quran, kita rasa apa? Ada sebuah buku yang saya baca pagi-pagi, tajuk dia Mafatih Tadabbur Al-Quran. Kunci nak faham Quran. Bukan kerja nak mengaji Quran itu, kitab tajwid. Yang ni kunci kita nak memahami, nak menghayati Al-Quran. Al-Quran itu yang diturunkan oleh Allah kepada kita sebagai kitab hidayah, sebagai kitab pedoman, sebagai kitab petunjuk. Bukan semata-mata sebagai kitab bacaan. Betul, dibaca. Tapi bukan setakat itu. Itu nombor satu. Gear satu kata orang. Maka kita nak nampak
hati kita tu terkesan ke tidak dengan Quran, maka ada empat perkara. Yang pertama, kita kena tengok bila kita baca Quran. Baca Quran, ada kesan ke tak ada kesan? Kita rasa Allah bercakap dengan kita ke tak rasa apa-apa? Mau baca Quran tadi, baca. Allah kata apa pada kita? Tak tahu, aku nak habis ya. Hari ni kota kita baca 5 muka surat. Habis dah. Baik, dalam 5 muka yang kita baca tu, ada beberapa tempat ayat yang kita rasa bila kita baca, menyentuh perasaan. Baik, setakat ni belum rasa lagi. Kan? Setakat ni belum rasa lagi. Maka itu kita perlu bagaimana nak ihya, nak kejutkan hati yang sedang lena, leka itu, tidur itu, supaya sedar. Saya tengok tulisan daripada sahabat kita ni, bahagian kecemasan unit jantung ni, bila orang jantung dia berhenti, dia tekan tu. Dia kata peluh tak? Nak suruh gerak balik dia punya jantung tu. Kuat ke tekanan dia? Ada doktor sini. Aku je hospital ada. Tak ada. Dengar cerita kali tak? Mana dia tekan tu kuat. Kita pun bila kita baca Quran, hati kita lang, tak ada apa-apa kesan. Maknanya dia masih lagi lena. Masih lagi tidur, kita perlu pada tekanan. Tak kira lah, mungkin sedikit cuit, kita belajar ilmu tadabbur Quran. Bagaimana kita nak menjiwai, nak merasai Quran itu Allah bercakap dengan kita, biar terasa. Itu yang pertama dia panggil al-mu'assir. Pemberi kesan kitanya Quran. Yang kedua, tempat nak ambil kesan tu apa dia? Hati. Hati nak ambil kesan. Jadi nak beri kesan kepada hati tu, dia kata ada dua perkara yang kena ada, dua syarat. Yang pertama, al-isra, kena dengar betul-betul apa yang kita kata. Dengar tu maksudnya kena faham. Sebab itulah sekarang ni kita bila kita baca Quran harian, bukan tunggu bulan Ramadan. Bulan Ramadan tu dia panggil tadarus Quran. Setiap hari kita kena ada satu kota khas untuk baca 5 muka surat. Saya letak yang kecil lah, takut ada setengah orang yang, oh ustaz banyak selalu bagi. Baik, saya bagi 5. Tapi saya kota saya 1 juzuk. Alhamdulillah, teruskan, jangan dikurang. Nak tambah lagi boleh. Tapi kena ada juga beberapa ayat yang kita tadabur. Nah, itu dia panggil, cari buku-buku tentang tadabur Quran sekarang ini sudah ada. Ayat-ayat yang kita tadabur, 1 ayat, 2 ayat cukup dalam masa 10, 15 minit, kita tak ambil masa lama. Kata orang cukup dengan secawai kopi. Secawai teh 15 minit memadai, tapi kita terasa. Setiap ayat yang kita lalu, kita rasa. Oh, hari ini aku terasa ayat Allah Ta'ala sebut tentang hati manusia, ada yang hidup, ada yang mati. Bagaimana aku nak hidupkan hati aku? Bagaimana contohnya kita kata, bagaimana kita nak hidupkan hatiku ni? Maka kita kena ambil. Yang kedua, syarat yang kedua supaya hati itu boleh terbuka, iaitu hilangkan dia punya sekatan. Apa mana hilang sekatan? Waktu kita nak baca, kita tak ada buat tu, kosongkan dia daripada duk mikir benda lain. Tak mungkin mulut baca Quran, otak mikir benda lain, dia tak akan masuk. Kena fokus dengan tengoknya. Kalau kita contohlah, kita kata saya ni nak baca buku rasa lambat, jadi kita ambil video contohnya. Seorang ustaz ngajar tadabbur Quran, 1 ayat yang ambil, jangan ambil banyak ayat. Ini kita dengar, tengok teks kita ni, dan kita tulis. Dalam buku Miftah Tadabbur, dia kata di antara nak suruh kita kesan, mudah faham ayat yang kita baca tu, kita kena faham setiap muka Quran sebagaimana kita baca nota untuk peperiksaan. Bukankah tuan-tuan hafal sekali muka surat masa nak periksa? Tak. Muka surat sekian jawapannya begini.
Jawapan spot dia panggil, jawapan andaian. Jawab. Jadi setiap muka ayat tu kita kena ambil satu-satu. Ya, baik. Maka hati ni tuan-tuan tanda sikit. Pintu masuk kepada hati ada empat lorong. Pintu nak masuk ke hati ada empat lorong. Lorong yang pertama. Lorong yang pertama melalui lidah. Bila kita bercakap, dia sampai juga ke hati kita. Nah, sebab itulah kata-kata kita tu biar kita fikir apa yang kita nak kata. Ma yatakallam bihil lisan yata'assara bihil qalb. Bila kita bercakap, hati tu ada kesan. Itu pintu masuk. Bila kita selalu baca Quran, kita duk zikir, ni zikir kita duk bagi ni. Tuan-tuan ambil ni. Kita ijazahkan zikir yang empat kalimah ni cukup besar. Kan? Bila kita berzikir, baca Quran, bertambah imanan kita. Ha. Pintu yang kedua ke hati, al-uzun, telinga. Telinga ni besar dia punya peranan. Sehingga kan ulama syariat dia berbahah dengan ulama falsafah. Mana lebih kuat antara pandangan dengan pendengaran? Mana lebih kuat? Dalam Quran Tuhan sebut pendengaran dulu. As-sam'a wal basar. Pendengaran, penglihatan. Tengok, dengar baru lihat. Dalilnya waktu kita mula-mula dilahirkan, mak kita lahirkan kita, kita mula guna mata dulu ke guna dengar ya telinga? Kalau dia menangis ye bunyi tak? Bunyi suara mak. Senyap sebab dia tahu ada orang. Dia tak tengok mata, tak jelek pun. Ha, jadi itulah yang dikatakan ramai di kalangan ulama-ulama besar buta. Maknanya dia guna pancak indera dia dengar. Tapi kalau dia tuli, dia tak boleh jadi ulama. Dia nak ambil ilmu macam mana dengar. Sekarang ni ada kan orang bercakap dengan isyarat tu, tapi tak akan sama dengan orang boleh bercakap betul. Ha, ini soal. Maknanya pintu masuk yang kedua ke hati melalui telinga. Bahkan sebahagian ulama al-qulub mengatakan bahaya masuk dari telinga lebih bahaya yang masuk dari mulut. Kita ni kalau salah makan benda basi ke benda tak apa molek tak, cerah perut, cerit berit. Berapa hari cerit berit? Tiga hari dapat MC sebab keracunan makanan. Hak masuk dari telinga berapa hari lekat? Yang masuk dari telinga berapa hari lekat? Ustaz, 20 tahun lagi, 20 tahun dulu orang kata saya masih lagi terngiang-ngiang dalam telinga. Ada ke tak ada? Orang kata kita 20 tahun dulu. Mungkin 30 tahun dulu. Dia ni lah dulu. Kata aku budak tak pakai kerja. Tak. Budak orang panggil budak tak ada harga. Sekarang ni aku dah habis universiti jadi pegawai tinggi kerajaan. Ah, makcik ni dulu kata aku, tengok. Kata-kata tu besar. Sehingga ahli bahasa kata kalmul lisan angka min kalmis sinan. Tusukan lidah lebih tajam daripada tusukan panah. Sebab panah kena ke daging, lidah masuk dalam hati. Yang ketiga, lorong masuk melalui otak, ad-dimagh. Ini pentingnya bila kita berfikir. Sebab itulah kita ni selalu diminta supaya berfikir. Afala yanzurun, afala tatafakkarun. Allah Ta'ala sebut, apakah kamu tak fikir? Apakah kamu tak tengok? Tengok dengan apa? Tengok dengan i'tibar. Setiap kali perjalanan, kalau tuan-tuan tadabbur Quran daripada awal surah Al-Makkiyah sampai ke akhir surah Makkiyah, kebanyakan Allah Ta'ala sebut tentang perjalanan Quraisy ke Syam dengan ke Yaman. Ad, Samud. Jarang surah tak sebut dua ni. Surah kaum Ad, kaum Samud. Kenapa? Sebab Quraisy yang lawan Nabi ni, dia mengembara. Dia pergi ke Yaman, dia pergi ke Syam. Bila pergi Yaman, dia tengok puak-puak kaum Ad yang besar. Bila pergi ke Syam, dia tengok kaum Samud di Madain Saleh yang sembelih unta tu. Maknanya otak selalu berfikir. Kita ni kalau kita berfikir, fikir saja tak boleh juga lah. Kena fikir dengan fakta melalui Al-Quran yang ada. Yang keempat, pintu masuk Al-Ain, iaitulah pintu masuk melalui mata.
Ha, ini mata pun bahaya juga, bukan kata tidak bahaya. Cuma para ulama mengatakan telinga dengan mata tu kuat telinga lagi. Ha, sebab ramai orang buta boleh jadi ulama. Tapi kalau orang pekak, orang tuli, apa ya? Dia tak tahu nak kata apa. Kita cakap dia tak tahu. Ha, jadi sukar. Maka Allah SWT sebut dalam surah Yunus, "Qul inzuru maza fis samawati wal ard wa ma tughnil ayatu wan nuzur an qaumin la yu'minun." Qul inzuru maza fis samawati wal ard. Mu tengok apa yang berlaku di langit dengan bumi. Di Allah SWT ni maha kaya. Dia suruh kita guna mata, ada kalanya Tuhan letak langit. Ada kata dia suruh tengok di bumi. Ada kalanya dia tengok antara ma bainahuma, antara langit dengan bumi. Cakrawala-cakrawala yang besar tu. Hari ni kita dah tengok orang kelahi, bak bumi ni datar kau pula. Eh, pening juga. Nah, bumi bulat kau datar. Dia kata kalau bumi bulat, kita semayah sini Kaabah hal ini. Jadi tem tengok ada ke matahari. Jadi kena sama. Eh, kita kata jangan duduk main pening lah kita. Tengok ahli-ahli ulama-ulama kita telah mengkaji, maka baiklah, itu dia panggil kita kena tengok hati kita ni duduk di mana dalam beberapa perkara yang kita sebut tadi. Allahu Akbar. Jadi para jemaah sekalian, di antara yang kita naknya pintu masuk kepada hati empat perkara. Jadi hati kita nak sejahtera, dia kena bebas daripada enam perkara. Nak selamatkan hati ini daripada enam perkara. Yang pertama, yang paling bahaya sekali, virus yang cukup berbahaya. Ini kita sibuk dengan apa ni, virus corona ni lah. Virus corona ni mari, mula-mula corona, delta, ini mazhab terakhir ni, apa nama? Omicron. Orang tak boleh pergi umrah sementara baru ni. Maknanya lepas ni mari hot lain pula. Tapi virus yang paling bahaya sekali bagi kita manusia ni, iaitulah syirik terhadap Allah Azza wa Jalla. Ini. Oi, dia kata, "Ustaz, kami ni belajar akidah lama dah ni. Nah, tak akanlah nak pergi buat benda syirik. Tak akanlah nak pergi buat benda menyalahi syariat. Tak akan nak pergi sembah berhala." Tuan-tuan dan puan-puan, kita kena sedar bahawa syirik itu bukan hanya sembah berhala tu saja. Percaya kepada dewa-dewa, percaya kepada benda-benda yang ada kuasa lain daripada kuasa Allah, yang benda-benda ghaib ni, itu pun termasuk dalam benda yang tu. Percaya kepada dukun-dukun, bomo-bomo yang duk mengaku tahu benda ghaib, itu juga berbahaya kepada akidah. Jadi banyak benda-benda yang berbahaya. Dalam kitab yang dikeluar oleh Perdana Menteri Malaysia, tuan-tuan jaga dengan kitab Perdana Menteri ni. Apa nama kitab? Mestikah hadis? Tak ada orang lain jawab. Baik. Mestikah hadis? Sebab apa anak kata kitab Perdana Menteri? Sebab mukadrimah dia ditandatangani oleh Yang Amat Muhammad Perdana Menteri Malaysia. Tengok, kasih tengok. Jilid yang pertama dalam bab akidah. Di akhir bab kewajipan menjaga akidah tauhid, dia telah menyenaraikan kepada kita tiga perkara yang merusakkan akidah. Perkataan, perbuatan dan i'tiqad. Tuan-tuan ambil. Ambil buku kitab ni, ulang kajilah virus-virus yang boleh menyebabkan orang ni kafir. Nauzubillah. Ini bukan soal kafir mengkafir, ini soalnya perbuatan boleh menjadi kafir. Kita kena sedar situ. Perbuatan itu boleh membawa kepada kekufuran kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam kitab mesti ke hadis. Saya tak ingat muka surat, tapi berakhir. Dia kata apa? Contohnya lah, kita sudah makan, kita belajar lah sinah sunnah ni, jilat jari tu supaya tak apa ni sebelum kita basuh tangan. Apa main jilat macam kucing ni? Dalam kitab tu kata, kalau dia menghina sunnah Nabi, dia kena mengucap mula. Nampak kecil? Main-main lah. Sebab itulah kita kata, kadang-kadang kita ni suka buat analogi, perbandingan. Analogi-analogi pun kalau lah zahir dia dapat menghina Nabi, jangan buat. Itu perbuatan yang memberi kesan kepada kita. Baik.
Yang kedua, penyakit yang kedua, al-jahlu. Hati kita mesti selamat daripada sifat kejahilan, tidak tahu hukum dan hakam yang wajib kita kena tahu. Dia panggil hukum hakam yang wajib kita kena tahu, dalam bahasa mudahnya dia panggil ilmu fardu ain. Ilmu apa? Ilmu fardu ain. Jadi sekarang ni ilmu fardu ain bahaya. Kalau cakap oh kita nak buat kelah masjid kita ni, pengerusi buat panggil orang buat majlis anjur majlis fardu ain. Agak-agak siapa dia yang mari belajar? Orang tua ke budak-budak? Budak-budak yang mari. Orang tua tak mari. Sebab dia kata kelah fardu ain itu kelah budak. Kan kita kan hari apa? Awal minggu tidak anak belajar kelah fardu ain, kelah kafar. Ha, jadi ingat, dia ingat fardu ain ni mengaji budak-budak lah. Ilmu fardu ain ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap orang. Itu mana ilmu fardu ain? Kita kena tahu tentang Allah, tentang Rasul, tentang Quran. Ini soalan-soalan yang akan dipersoalkan di alam kubur, yang dinisbahkan kepada soalan bocor tu. Ha, bocor tak bocor pun boleh jawab tak boleh jawab, kita wallahu alam. Allah Taala yang boleh beri kuasa. Ha, maka kejahilan tentang perkara yang wajib ini besar. Yang ketiga, salimu minal kibir. Mesti kita bebaskan hati kita daripada sifat takabur. Sikap takabur ni kadang-kadang tidaklah payah sangat. Tak. Kita tengok orang, kita pelekehkan orang. Kita tengok walaupun benda ni baik, tapi kita rasa ah, aku pandai pada dia lagi. Nabi definisikan takabur batarul haqqi wa ghamtun nas. Menolak yang benar, menghina orang, itu dipanggil takabur. Takabur ni tak nanti cekok pinggir apa. Orang cakap benda betul kita reject main-main ya. Tak, siapa awak, sedangkan kita dia tu cakap benda yang baik, maka itu takabur. Yang keempat, mesti bebas daripada ghaflah. Ghaflah ni sifat lupa. Lupa kepada Allah, lupa kepada segala benda yang baik, itu ghaflah. Yang jadi masalah kepada kita hari ni, kita mudah lupa, kita lupa kepada kebaikan, tapi kita payah lupa benda yang tak baik. Kadang-kadang orang ni baik dengan kita, 20 tahun dia tu jumpa belanja makan kan, bagi tu bagi ni, 20 tahun dia punya belanja. Sekali dia buat tak salah dengan kita, itu yang dia duduk canang tu. Nah, habis Facebook, habis grup masuklah ke Allah, dia ni tak sampai hati dia buat aku macam ni. Sekali dia salah, 20 tahun dia baik, awak tak pernah canang. Itu dia panggil manusia ni mudah lupa. Lupa kepada Allah, lupa kepada kebaikan orang, lupa segala benda, dan lupa juga dia berjanji dengan orang. Itu masalah lagi. Orang berjanji mudah, lepas tu lupa. Tapi lebih lagi waktu nak bayar hutang. Ish. Yang kelima, bebaskan hati kita daripada cintakan dunia. Sebab cinta dunia tu banyak benda yang akan dia pergi. Punca orang berkelahi atas ni sikit apa, punca berlaku rasuah, berlaku pecah amanah, berlaku macam-macam penipuan. Puncanya mari mana? Mari daripada hubbud dunia. Sebab nak kedudukan dunia, nak pangkat, nak target itu ni, maka disitulah hilangnya segala pertimbangan. Yang keenam, bebaskan diri kita daripada sayyi'il akhlak, daripada akhlak yang buruk, daripada akhlak yang buruk. Ha, maka disitulah daripada enam perkara yang bahaya tadi, kita kena pasangkan dalam hati kita. Dalam bahasa mengaji tasawuf, dia panggil bahasa dia panggil at-takhalli wa at-tahalli. Ha, tulis at-takhalli wa at-tahalli. Mula-mula kita kena kosongkan, baru kita isi balik. Mana buang dulu sifat-sifat yang buruk, barulah kita masuk balik hati kita ni, install balik, kata budak-budak sekarang ni, masuk iman, ihsan, taqwa, tawakal, sifat khauf, ar-raja, dan segala-segala sifat yang baik-baik. Maka disitulah barulah hati kita tu jadi hati yang baik, hati yang benar, hati yang ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi para jemaah sekalian, itu dia panggil pintu-pintu penyakit, punca-punca yang dapat kita lihat. Kata orang tidak adil kalau setakat tahu penyakit tak bagi ubat. Orang pergi hospital susah payah kita ni ambil darah lagi kan, mesti COVID ni korek hidung lagi dah. Allahu akbar. Apa lagi ambil? Ambil sampel tu, sampel ni, macam-macam ambil. Ha, tujuannya apa? Tujuannya nak bagi penawar
nak beri ubat. Sekarang ni kita masuk kepada penawar sikit je masa. And maka para ulama telah memberi beberapa panduan untuk membersihkan jiwa dan menyucikan hati kita daripada perkara yang tidak baik. Yang pertama iaitulah ikhlasul amal lillahi wahdah. Yang pertama sekali, betulkan niat. Setiap niat yang kita buat, ibadat kita, amalan kita tu, kita kena buat lillahi ta'ala, iaitulah kita kena ikhlaskan kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita buat tak ikhlas, tak jadi. Maka para ulama telah menggariskan kepada kita sebab-sebab diterima amalan. Tanda tuan-tuan, sebab diterima amalan itu dua. Yang pertama ikhlas, ikhlas tu masalah niat. Yang kedua mutaba'atun nabi, ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini dia panggil amali. Dari sudut qalbun, hati, niat ikhlas. Cukup belum? Dia mesti dikembar dengan amalan yang kedua, apa dia? Iaitu melakukan amalan itu mengikut apa yang ditinggalkan, yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru dia jadi mantap. Amalan itu soleh. Nak jadi amal soleh. Jelaslah kepada kita, kita ikhlaskan amal dan ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua. Sempat ke tulis tu? Yang kedua, iaitu seorang itu mesti ada sifat redha dengan qada dan qadar, takdir Allah Azza wa Jalla. Kalau macam ni tak payah buat kerja ke? Lah, tak mungkin orang tu duduk tunggu takdir. Tak boleh. Usaha kena buat. Mana kita kena buat dulu. Sudah kita usaha, ikhtiar, habis jalan, tak jadi juga, kita balik kepada takdir Allah. Kita kata ini Allah Ta'ala takdir, saya hanya dapat banyak ni ya. Walaupun kita usaha lebih, tapi rezeki kita setakat tu. Kita puluh mengaji. Kalau orang lain mengaji, study 3 jam sehari, kita 6 jam satu hari. Keluar-keluar keputusan periksa, orang lain boleh A capu, kita C tolak. Kita kata takdir Allah Azza wa Jalla. Tapi jangan duduk tidur kan? Tunggu takdir. Ni tak makan nasi lah dia. Kenapa awak tak masak nasi? Takdir Allah. Mana tahu? Pergi-pergi buka periuk, air nasi ada dah. Nak kata apa? Berlaku tak berlaku lagi tu? Tak berlaku lagi tu. Kecuali kita duduk di tempat orang lain sedia, tunggu makan. Maknanya, kita kena ada sifat redha dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Itu sifat barulah hati kita sejahtera. Kita ni kalau tengok orang susah, orang senang, kenapa dia boleh naik pangkat? Kenapa dia boleh? Kenapa dia? Mau sakit hati tu. Kenapa kedai aku buka tak laku? Orang tak beli. Kenapa kedai dia tu laku? Melaris jualan dia, sale dia punya hari-hari berapa naik? Mulalah. Tak ada ke kawasan ni bomo-bomo yang boleh tiup-tiup sikit lah biar tak nampak kedai dia tu? Dia mari dah. Pasal apa? Sebab dia tidak redha dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Baik, kita pergi kepada yang keempat. Yang ketiga pula, yang ketiga. Di antara alat yang ketiga untuk islahul qulub, iaitulah kita kena baca Quran dengan mukaddimah kita beri tadi, baca Quran dan dengan tadabbur maknanya. Kalau setakat baca saja boleh pahala setakat bacaan lah, tapi kita tak dapat syifa. Apa tak dapat syifa? Kita tidak akan dapat kelebihan yang besar dalam ilmu yang terkandung dalam Al-Quranul Karim. Kata di para ulama, sahabat Nabi terima iman sebelum Quran. Sahabat Nabi dapat iman dulu sebelum Quran. Sebab waktu Sayyidina Abu Bakar iman, berapa ayat baru ada Quran? Baru ada 5 ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Belum lagi. Tapi iman dia masya-Allah meningkat. Zaman kamu terima Quran sebelum iman. Quran beli dah 30 juzuk, baca dah lagi. Itu perbezaan.
Maka menjadi kewajipan kepada kita, Quran sudah ada di tangan, bagaimana kita nak tingkatkan, nak jadikan Quran itu sebagai kitab hidayah yang Allah Ta'ala turunkan kepada kita, nak jadi kitab yang beri panduan kepada kita, iaitu dengan kita ilmu tadabbur Quran. Dia kata banyak kuat KP tadabbur ni, macam mana kita nak buat? Dah setengah orang ni dia tafsir Quran, dia mari tafsir baca dua ayat, lepas tu dia saruh habis atas dunia ni, masuk belakang pakar planet sana planet sini. Kita kata jauh sangat tu. Yang kita nak tadabbur ni pendek yang tuan-tuan. Bagi ana lah, setelah kita tafsir ayat mungkin dalam 5 minit 10 minit cukup untuk kita nak memahami ayat ini Allah nak beri apa kepada kita, nak pesan apa kepada kita. Memadai. Ha, kena carilah ustaz-ustaz kita yang celik dalam bidang tadabbur, sebab itulah jalan yang paling besar sekali. Baik, yang keempat, wasilah yang keempat, salamatul qalbi husnul zan bil muslimin. Wajib kita bersangka baik dengan orang-orang Islam. Sekarang ni kita terbalik. Tak, dengan orang Islam, oh, sangka buruk selalu. Dengan orang kafir boleh pula baik-baik. Sebab itulah di usira. Usira ni maknanya ada riwayat dikatakan daripada Sayyidina Umar, dia kata apa? Mu jangan sangka kalimah yang keluar daripada mulut saudara kamu tu tak baik selagi kamu ada jalan untuk menafsirkan kebaikan. Tapi jangan pula kita letak wala arad nafsahu lituham. Jangan kita keluarkan perkata-perkata yang boleh menyebabkan orang tomoh kita, jangan. Sebab itulah bahaya benda-benda yang pelik-pelik. Mimpi-mimpi, ya contohnya kita duk istihad, duk publish kepada orang cerita-cerita, timbul fitnah. Kalau benda tu berlaku sekalipun, orang boleh tuduh macam-macam. Dia ni bahasa jenis kelentong ni, bahasa jenis nak cari glamour ni, tak, nak cari like, macam-macam orang buat. Ada benda yang boleh dicerita, ada tak boleh dicerita. Jadi kita sendiri nak keluar perkataan, timbanglah dengan raca yang baik. Kalau tidak, macam mana punahlah sangkaan baik orang kepada kita. Jadi kita sebagai seorang Muslim kena bersangka baik. Sebagaimana Nabi Yusuf AS apabila berkumpul balik adik-adik dia, Yusuf kata apa? Alhamdulillah allazi akhrajani minas sijni wa ja'a bikum minal badwi. Dia kata segala puji bagi Allah yang telah mengeluarkan aku daripada penjara. Adik-adik depan ni, bagaimana kalau Yusuf kata alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah keluar aku daripada perigi? Tuan-tuan boleh bayangkan lagu mana rupa adik-adik dia pada itu. Mesti kalau tidak merupa merah, orang panggil biru habis muka. Nah, aku yang campak dia dulu. Tapi Yusuf tutup fail. Yusuf kata, segala puji bagi Allah yang mengeluarkan aku daripada penjara. Yang menjarakan Yusuf siapa? Imra'atul Aziz, isteri pak bapa angkat dia. Jadi tak ada kena-mengena dengan adik-adik kat depan. Ini dia panggil orang cerdik. Ini kita tak. Bila jumpa orang yang kita tak belaga angin, kata orang tak. Tak belaga lain sikit kak. Oh, sindir selalu. Macam-macam kata dalam majlis. Pada majlis hari raya tu, dalam musim Covid nak merentah daerah raya, eh jumpa-jumpa sindir kak. Rusak majlis. Ha, baik. Yang kelima, kita kena banyak nasihat kepada orang Islam. Kata Syekh Fudail bin Iyad, al-mu'minu yastur wa yansah. Orang mukmin suka menutup kaifan dan banyak memberi nasihat. Wal fajir yahtiku wa yu'ayir. Orang jahat suka buka rahsia dan mengaibkan orang. Kita tengok kita duduk kat mana. Sehingga masyhur daripada Sayyidina Umar, dia kata apa? Rahimallahu ra'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah Ta'ala beri rahmat kepada mana-mana orang yang menyampaikan kepada saya kelemahan saya. Kita jangan main. Sekali orang bagi kita komen, tak ajak dah dia tu. Ni kita penuh-penuh minum air petani, dia tu tak payah. Apa duk kritik aku? Padahalnya dia PM sama seorang. Itu nasihat. Kalau tulis di Facebook, itu bukan nasihat nama dia. Kata itulah kata ulama salaf, Imam Syafi'i atau lain, dia kata kalau bercakap sama seorang itu nama nasihat, tapi kalau bercakap depan orang itu mengaib. Ya, kita suka aib, tak suka sama seorang dah. Boleh je PM, tapi Facebook dululah. Biar tentu pecah rekod dalam dunia tu. Yang keenam, di antara tanda hati sejahtera, kita boleh mendoakan orang lain. Doa orang lain. Kita kena doa orang lain. Kita ingat kawan kita, kita doa. Doa senyap-senyap. Dia panggil ad-doa bizahil ghaib. Di antara tanda doa yang mustajab, iaitulah doa kepada saudara kita tanpa dia tahu. Kita teringat dia, Allahu Akbar, ya Rabbi, sahabat aku sakit, sahabat aku dalam duka cita, sahabat aku sedang stres, macam-macam, lepas. Tak
rugi tuan-tuan. Bila kita doa malaikat mari. Malaikat kata amin walaka bimislin. Amin. Dan mu dapat juga doa yang kamu minta tadi. Kalau kita minta selamat, selamatlah. Baik. Yang ketujuh, kita kena doa untuk kita sendirilah. Kita banyak berdoa kepada dalam doa suratul hasyri, tanda. Suratul hasyri ayat 10. Walladzina ya'u min ba'dihim yaqulun. Jangan ambil situ. Itu cerita. Kita ambil bermula dari Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ini penting. Ya Allah, ampunlah kepada kami dan saudara kami yang dulu kami dengan iman. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Jangan jadikan kami ni, dalam hati kami ni, benci kepada orang beriman. Tanda suratul hasyri ayat 10. Kemudian itulah di antara lagi doa-doa Nabi kita aja, supaya kita tak sabatkan. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Dan di antara yang ketujuh, banyaklah memberi salam kepada sahabat-sahabat kita. Dan yang kelapan, yang kesembilan, selalu-selalulah beri hadiah kepada kawan-kawan. Sebab biasanya orang beri hadiah ni tanda dia sayang, tanda dia suka. Mudah-mudahan para jemaah sekalian, di antara sebab-sebab yang kita dapat selamatkan hati kita daripada benda-benda tak baik, yang ke-10, banyaklah menyebut kebaikan saudara kita yang baik. Bila dia baik, sebut. Yang buruk, jangan sebut. Sebagaimana kata di para ulama, zikrullahi, menyebut nama Allah Ta'ala itu memberi kebaikan. Sebut nama orang, bala. Sebut nama Allah, ni'mat. Zikrun nasin ni'mah. Sebut nama Allah, ni'mat, boleh pahala kita. Tapi sebut nama orang, bala jawabnya boleh. Sama ada orang marah ataupun kita tidak dimarah, tapi kita buat fitnah kepada orang, wal'iyazubillah. Maka tamaklah kita para jemaah sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang kita sampaikan di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.